Pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentarnya terkait Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui podcast di channel YouTube-nya pada Selasa 26 September. Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak akan memiliki kualitas intelektual dalam berpikir karena bisa disulap oleh uang dan kekuasaan. Lantas pihaknya menyinggung soal PSI yang baru saja menjadikan Kaesang sebagai Ketua Umum. Menurut Rocky Gerung, PSI akan dianggap sebagai partai atau komunitas yang intelektual menjadi dungu. Terpilihnya Kaesang menjadi ketua umum artinya membuat PSI menjadi kacau. Ya. Jadi kita justru bukan tercengang karena Kaesang jadi ketua PSI. Kita tercengang karena the community of thought ini, komunitas berpikir ini akhirnya berhenti berpikir. Itu jadinya kan. Tiba-tiba kok jadi bego semua tuh kan. Jadi tolol tadi, jadi banal, jadi dangkal. Itu dasarnya. Jadi kita mengerti kenapa intelektual Indonesia itu memang nggak mungkin tiba pada satu kualitas berpikir. Karena dia bisa disulap oleh uang, bisa disulap oleh feodalisme, bisa disulap oleh kekuasaan. Yeah. Jadi partai PSI akan diingat orang sebagai satu model di mana intelektual tiba-tiba jadi dungu itu. Atau di mana kaum profesional tiba-tiba jadi kacung. Kan itu dasarnya kan? Yeah, okay. Karena bagi Kaesang ya bagus juga karena dia menganggap ya kalian kan gampang kita tipu atau gampang kita arahkan kan. Jadi saya mengucapkan selamat pada Saudara Kaesang karena berhasil untuk memperlihatkan bagaimana satu komunitas yang dibangun berdasarkan ideologi, berdasarkan kecerdasan, berdasarkan kemudahan itu akhirnya berantakan. Hanya dalam satu malam PSI berubah menjadi semacam dagelan itu. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!